Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan notifikasi di layar kunci pada HP Vivo ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, silakan kalian buka aja menu pengaturan ponselnya. Kemudian nanti di bagian pengaturan, kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini teman-teman pilih aja di menu privasinya. Oke, kemudian teman-teman pilih aja notifikasi di layar kunci. Lalu nanti di sini ada lagi dialog pop-up dialog ya. Nah, teman-teman silakan pilih aja yang ketiga ya, yang jangan tampilkan notifikasi sama sekali. Maka otomatis nanti ke depannya ketika ada notifikasi, notifikasi tidak akan muncul ataupun tidak akan terlihat di bagian layar kunci pada HP Vivo kalian sama sekali ya teman-teman, aplikasi ataupun notifikasi dari aplikasi apapun di sini ya sama sekali ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.